wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 1155 akan menjelaskan tentang sejarah Islamic Center yang ada di Samarinda. Tonton ya. Masjid Islamic Center Samarinda merupakan masjid termegah dan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Masjid Islamic Center Samarinda adalah masjid yang terletak di Kelurahan Tuklerong Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam, masjid ini memiliki menara dan kubah yang berdiri tegak. Masjid ini memiliki bangunan utama 43.500 persegi. Untuk luas bangunan penunjang adalah 7.115 meter persegi dan luas lantai basement 10.235 meter persegi. Sementara lantai dasar masjid seluas 10.270 meter persegi dan lantai utama seluas 8.185 meter persegi. Sedangkan luas lantai mezanin atau balkon adalah 5.290 meter persegi. Lokasi ini sebelumnya merupakan lahan bekas areal pengerjaan kayu milik PT Inhuntani yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bangunan masjid ini memiliki sebanyak 7 menara di mana menara utama setingginya 99 meter yang bermakna Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Menara utama itu terdiri atas bangunan 15 lantai, masing-masing lantai setinggi rata-rata 6 meter. Sementara itu, anak tangga dari lantai dasar menuju lantai utama masjid jumlahnya sebanyak 33 anak tangga. Jumlah ini sengaja dinamakan dengan sepertiga jumlah biji tasbih. Selain menara utama, bangunan ini juga memiliki 6 menara di bagian sisi masjid, masing-masing 4 di setiap sudut masjid setinggi 70 meter dan 2 menara di bagian pintu gerbang setinggi 57 meter. 6 menara ini juga bermakna sebagai 6 rukun.
Di sini terdapat beberapa tempat wudu. Tempat wudu ini terletak di bagian kiri belakang masjid. Tempat wudu ini disediakan untuk jamaah laki-laki. Masjid Shiratal Mustaqim adalah masjid tertua di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Tepatnya di Kelurahan Masjid Kecamatan Samarinda Seberang. Masjid yang dibangun pada tahun 1881 ini pernah menjadi pemenang kedua dalam Festival Masjid-Masjid Bersejarah di Indonesia pada tahun 2003.
Di sini terdapat tempat wudu bagi jamaah laki-laki dan perempuan di Masjid Shiratal Mustaqim. Perjalanan terakhir kita menuju ke Pulau Komala atau tepatnya di Tenggarong. Objek wisata Pulau Komala yang terletak di tengah Sungai Mahakam merupakan taman rekreasi perpaduan antara teknologi modern dan budaya tradisional. Pulau seluas 76 hektar ini dulunya adalah lahan tidur dan semak belukar.
Sekarang kami berada di Pura Pasak. Pura Pasak dibangun untuk menghargai penganut Hindu yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Mungkin tidak seberapa penganut Hindu di kabupaten ini. Namun, bila menilik dari sejarah, Kerajaan Kutai merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang menganut agama Hindu. Di pura ini, Anda akan melihat dua buah patung Lembu Suwana di kiri, kanan, dan patung Lembu Suwana yang berada di tengah. Setelah melewati patung Lembu Suwana, Anda akan melihat gerbang pura yang menyerupai pura di Batu. Melewati gerbang pura tersebut, Anda akan melihat singgasana, seperti singgasana Raja Kutai yang berada di bagian paling ujung dari pura. Sewaktu kami mengunjungi tempat ini, Sky Tower, kereta gantung, dan mini train tidak dibuka, sehingga kami tidak dapat melihat Tenggarong dari atas karena Sky Tower dan kereta gantung dalam tahap perbaikan. Pulau ini memiliki konsep yang unik dan menarik, namun sayangnya, karena kurang perawatan, Pulau Kumala mulai kurang peminatnya. Padahal, Pulau Kumala memiliki potensi yang besar, dan dapat disandingkan dengan Taman Mini Indonesia Indah, ataupun Ancol yang berada di Jakarta. Ya, kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita sekarang berada di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kami dari kelas 11 IPA 5. Sekarang kita masih berada di Islamic Center untuk apa? Video kami. Ya, silakan. Guys, kita lagi di Islamic kok. Ya, nanti kita ya ikuti aja lah pokoknya lah. Antem nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, kita dari kelas 11 IPA 5 ingin mempresentasikan kami kayak jomblo guys. Nanti cowok semua naik sepeda berdua. Fix sudah jomblo. Lagi keliling-keliling Kumala. Jadi ikut aja. Kalau nggak mau ikut nggak apa-apa. Nah, nilaimu kalau nggak ikut tapi asik. Jalan, sini, 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 sini.